Allah, 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 Allah. Bila kita tanya kepada mereka, berapakah usia Islam ini? Maka jawapannya adalah 1400 tahun. Itu kebiasaannya yang akan dijawab. Tetapi kalau kita sebagai Muslim, kita lihat sebenarnya Islam ini bukannya agama yang berusia 1400 tahun. Islam ini telah pun wujud semenjak manusia pertama menjejakkan kaki ke muka bumi. Kerana andai kata kita mengatakan Islam itu hanyalah sekitar 1400 tahun, maka di situ barangkali kita ada masalah. Bila mana mereka bertanya kepada kita, jikalau kamu kata Islam ini sekitar 1400 tahun dan kamu hanya kata Islam itu adalah agama yang benar dan satu-satunya kebenaran, maka apa yang berlaku kepada mereka yang mati sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan? Tetapi bila kita melihat bahawa memperkenalkan Islam itu adalah semenjak manusia pertama menjejakkan kaki ke muka bumi ini, maksudnya dari manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam sehingga ke Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejumlahnya mengikut hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Mishkat Amisabih hadis 5637 dan juga Mustad Ahmad muka surat 265 dan muka surat 266, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa seramai 124,000 nabi dan rasul telah diutuskan. Dan daripada 124,000 itu, 313 adalah rasul. Tetapi yang kita kenal hari ini adalah 25 sahaja. Dan ini sangat bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat yang ke-7, Allah berfirman, walikulli qaumin had. Pada setiap zaman diutuskan pemberi amaran. Setiap zaman. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sesekali menzalimi manusia dengan membiarkan mereka tanpa ada sebarang panduan. Wahabul 'ataya.